Syedara Len, donor darah dalam rangka HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas ke-61, dan Wilayatul Hisbah atau WH ke-20 tahun 2023 pada Kamis 9 Maret 2023 di Alun-Alun Biren berhasil memperoleh 120 kantong darah. Donor darah bekerja sama dengan UTD RSUD Biren, pendonor dari kalangan anggota Satpol PP WH, ASN, dan tenaga kontrak Pemkab Biren, juga partisipasi dari jajaran Kodim 0111 Biren, Polres Biren, dan masyarakat. Donor darah yang berlangsung sejak pagi di Alun-Alun Biren dipadati para anggota Satpol PP maupun kalangan lainnya. Satu unit bus khusus donor darah UTD Biren berada di lokasi. Selain itu juga disediakan bed untuk pendonor karena donor dalam bus sangat terbatas. Kepala Satpol PP dan WH Biren Khairullah SE kepada Sreminus.com mengatakan, peringatan HUT Satpol PP berlangsung pada Rabu di halaman Pendopo Bupati Biren. Kegiatan donor darah dilaksanakan pada Kamis 9 Maret 2023 di Alun-Alun Biren sebagai kegiatan bakti sosial membantu pasien yang membutuhkan darah. Donor darah selain membantu pasien juga menyehatkan bagi pendonor. Pendonor sehat, pasien membutuhkan darah terbantu. Tahun lalu, ia mengatakan donor darah mendapatkan 100 kantong darah. Donor darah kali ini bertambah memperoleh 120 kantong darah. Kepala UTD RSUD Dr. Fauziah Biren, Wardati SKM MKM mengatakan persediaan darah di UTD Biren seminggu terakhir menipis. Dengan adanya donor darah bersama Satpol PP dan WH Biren, persediaan sedikit terbantu. Dari Biren, Yusmandin Idris, Sreminus.com. Yeah.